Hai, ketemu lagi sama gua Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar suatu yang udah bukan basic lagi teman-teman. Jadi teman-teman drummer pemula coba belajar dulu tentang apa yang kita akan pelajarin di sini nih dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Ini karena pelajaran hari ini nih untuk teman-teman yang udah tingkat lanjutan ya, intermediate 1, 2 atau mungkin tingkat advance gitu ya. Oke, apa sih yang akan kita pelajarin hari ini? Yaitu ghost note tapi di shuffle. Waduh, teman-teman main shuffle aja udah bingung ya waktu itu ya, banyak pertanyaan yang masuk gitu, dan saya juga banyak lihat beberapa teman yang main itu shuffle-nya masih belum benar gitu ya. Ditambah ini tambah ghost note-nya lagi. Juga ghost note termasuk banyak requestan teman-teman dari medsos juga untuk bikin tutorialnya segala macam ya. Nah, ghost note sama shuffle dijadiin satu. Maksudnya memakai ghost note-nya di shuffle sekarang. Wah, itu lumayan mengerikan sih buat saya juga dulu ya waktu pertama kali belajar juga. Ya, gitu deh. Kita lihat aja yuk ke pelajarannya. Nah, seperti ini. Ada 1 sampai 7 ya saya buat variasinya. Sebenarnya variasinya ada di antara note-note itu ya, yang teman-teman ingat ya. Jadi shuffle ini berasal dari blues ya, blues yang dimainkan secara cepat, lebih cepat dari blues yang biasa, ballad gitu ya. Nah, kemudian dihilangin kan tuh note-note tengahnya tuh ya, 1-3 yang 3-3-3-3, 1-3-flat, 2-3-flat gitu ya. 3-nya dihilangin semua. Nah, kemudian di shuffle ghost note di shuffle ini teman-teman akan dipakai lagi, cuma masalahnya dia diganti dengan bukan di hi-hat tapi di snare, di ghost note. Oke, yang nomor 1 kita akan menggunakan ghost note-nya seperti teman-teman lihat di screen ya. Itu ada di ketukan pertama dan ketukan ketiga ya. Jadi kita mainin lagi note blues-nya tapi kali ini dengan ghost note di snare. Nah, seperti pelajaran ghost note yang sebelumnya ya, untuk straight beat, 8 beat dan yang lain-lain itu kita mainkan ghost note-nya itu dengan tanpa ghost note dulu, maksudnya tidak secara halus dulu kalau buat teman-teman yang bingung ya. Jadi misalnya nomor 1 itu kan shuffle-nya begini. Gampang banget. Nah, kemudian kalau masukin ke ghost note yang seperti ini, jadi kita ada. Nah, kemudian hati-hati ya. Jadi langsung tuh. Jadi kayak bluesnya, ya kan? Cuma hi-hat 1 yang di tengah itu, yang di 3 itu dipindahin ke. Jadi seperti teman-teman main gini. Mainin dulu sama. Ya. Gak apa-apa, kenceng aja dulu semuanya. Nanti baru kita pelanin ya. Pelanin pelan-pelan aja. Maksudnya temponya juga kita lambat. Bisa ya, dapat ya teman-teman, udah mulai dapat. Kita coba ke nomor 2 ya.
masih dengan pola ghost note yang nomor satu, tapi kitnya kita tambahin, ya. Jadi duk tak. Jadi kita tambahin ghost note-nya. Jadiin ghost note ya. Kita coba cepetin. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, tambahin lagi di belakangnya itu ada note bareng. Jadi teman-teman perhatikan setelah aksen yang bareng snare, kemudian bareng lagi, tapi ghost note gitu. Jadi nanti pelan, kencang, terus pelan. Kencang, pelan. Kencang. Oke. Saya mainin pelan-pelan dulu ya nomor 3 seperti ini. Barang lagi. Gitu ya. Jadi bunyinya seperti ini. Kemudian yang nomor 4-nya sama, kicknya kita ganti kayak nomor 2. Tapi pola ghost note-nya sama seperti nomor 3, ya. Bunyinya jadi seperti ini. Kita mainkan tanpa ghost note ya. Artinya ghost note-nya dimainkan kencang dulu gitu ya, variasi snare. Baru kita ganti ke ghost note, bagian ghost note lainnya. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 akhirnya udah kita pakai yang seperti nomor 3 semua ya. Di 3 sama di yang bareng hi-hat di lap 2 sama 4. Oke. Okay? Nomor 5 kicknya ada di lap 2 sama flat yang ketiga. Oke, okay, kita coba ya. Nah, jadi kita perhatikan di situ yang kick yang berada di plate yang kedua, ketukan kedua itu bareng, jadi bareng ini sama ini bareng semua. Jadi nah, itu dia. Gitu teman-teman. Ini kalau udah ketemu enak banget. Itu nomor 5. Enak ya, jadi teman-teman.
udah bisa cepat, nanti bunyinya lebih enak lagi. Nomor 6. Nah, nomor 6 yang kicknya full semua ya, yang shuffle-nya bentuknya begini. Nomor 7 ada salah satu rhythm shuffle yang polanya itu dua bar gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang pelayanan di gereja ya, ini ada di lagu Anggur Baru ya, jadi ada di pelajaran shufflenya Anggur Baru, teman-teman bisa lihat. Nah, ini pakai ghost note nya nah, ini dia nih teman-teman, jadi bisa masih ingat ya di pelajaran yang shufflenya Anggur Baru waktu itu bunyinya seperti ini, tanpa ghost note ya, tanpa ghost note bunyinya seperti ini, rhythm ya. Oke, kalau udah dikasih ghost note bunyinya jadi kayak apa, lebih groove-nya lebih enak sih ya. Jadi bunyinya seperti ini. Itu dia 7 macam ghost note di shuffle ya, yang bisa gue bagiin hari ini. Balik lagi teman-teman, cobain pelan-pelan ya, cobain ghost note-nya itu nggak usah dipelanin dulu, yang penting dapat note-nya dulu, karena ini termasuk sulit ya, termasuk sulit karena dia note-nya tuh ada di tengah-tengah shuffle-nya gitu, which is sebenarnya dia balik lagi ke ketukannya si blues gitu. Teman-teman mesti tahu dulu semuanya gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum pernah lihat pelajaran yang blues di YouTube channel ini, teman-teman coba lihat deh. Nah, nanti teman-teman bisa rasain ya. Oh, bluesnya yang di situ, pelajarin benar-benar, udah tahu di situ. Nah, ini dia ghost note-nya ada di note bluesnya sebenarnya gitu ya. Nomor 1, nomor 2, kecuali yang nomor 3 ada yang bareng gitu ya tadi ya. Nah, teman-teman cobain deh pelan-pelan. Gitu ya. Tentu aja teman-teman harus jangan langsung merasa satu bar, dua bar benar, terus teman-teman udah lanjut ke nomor berikutnya, jangan ya. Seperti yang saya selalu bilang, kalau latihan bersama KDI itu harus tekun, sabar, telaten. Ya. Jadi teman-teman jangan cuma nyoba 2 bar, 4 bar, 8 bar gitu. Untuk ghost note itu perlu dicoba, wah, nggak cuma 20 kali, nggak cuma 40 kali, wah, beratus-ratus kali gitu. Ya, bahkan dulu saya juga waktu udah bisa ini pun belum berani waktu main tuh untuk langsung pakai ghost note juga belum berani. Tapi lama-lama itu akan membentuk muscle-nya saudara-saudara gitu. Muscle-nya teman-teman semua tuh bahwa, oh, ghost note-nya tuh jatuhnya di situ. Ya, itu dia yang sering saya bilang. Teman-teman pelajarin dulu sampai hafal di luar kepala gitu. Jadi makanya banyak orang bilang, udah mainnya jangan mikir dong. Nah, itu karena teman-teman belum hafal di luar kepala gitu ya. Nah, gimana caranya bisa sampai hafal di luar kepala? Teman-teman coba latihan sampai berulang-ulang berkali-kali sampai ya udah sambil lihat apa sambil nonton itu bisa gitu ya. Oke. Nah, nantikan selanjutnya akan ada health time.
Halftime Shuffle. Wah, ini apa lagi nih? Halftime Shuffle. Dari pengembangan dari shuffle lagi. Yaitu halftime-nya. Jadi setengah note. Ya, susah dijelasin ya. Nanti deh di video selanjutnya ya. Akan ada halftime shuffle juga dengan ghost note-nya. Waduh. Nanti ada halftime shuffle yang biasa tanpa ghost note dan ada yang plus ghost note-nya. Oke? Semoga video hari ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Biar tambah jago, skillnya tambah naik, ya, tambah mantep, job-job tambah berdatangan. Oke ya, teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya hanya bersama gua dari KDI Kelas Drum Indonesia. Bye-bye, God bless you all.